Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Idealicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bermansi pada pagi hari ini, di sini yang pertama kita akan melihat dulu nih keseruan Mom Aiting dan juga Ayah Rojak yang lagi olahraga pagi ya, diguyur dengan salju nih katanya. Wah, pasangan yang selalu tampil serasi dimanapun berada dan selalu menunjukkan kebahagiaannya di depan publik nih. Sehat selalu untuk Ayah dan juga Umi, semoga selalu diberikan kebahagiaan, dilancarkan segala rezekinya dan selalu diberikan kesehatan, amin ya robbal alamin. Dan inilah kerinduan Mom Aiting terhadap anak dan cucunya. Di sini juga katanya Mom Aiting lagi diguyur sama yang namanya salju. Bagi sahabat, informasi selanjutnya, di sini ada Ayu Ting Ting nih yang lagi menuju ke suatu tempat morning, tulis Ayu Ting Ting di instastorynya dengan yang sangat indah nih ya, dikelilingi oleh pohon-pohon berwarna-warni di setiap jalan nih, sejuk sekali ya pagi hari ini. Dan di sini ada Ayu dan juga Iges nih menuju ke tempat sarapan pagi nih. Wah, ternyata di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik nih ya, begitu juga dengan Iges yang lagi makan dan juga minum es nih biar nggak ngantuk katanya pemirsa. Cantik banget ya Iges hati ini nih pemirsa, dan juga ditemani oleh sahabat mungkinnya di sebelah Ayu Ting Ting karena terdengar nih suaranya samar-samar. Sehat selalu deh untuk Iqis dan juga Ayu. Bagi sahabat semua, inilah isi instastory dari Ayu Ting Ting pagi ini yang sedang menikmati sarapan pagi khas Indonesia. Wah, di LA ada juga ya makanan khas dari Indonesia nih, pakai daun pisang pula. Wah, serasa nikmat nih. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan isi instastory Ayu Ting Ting hari ini. Semoga bisa memberikan kebahagiaan nih untuk sahabat semua di rumah, dan pastinya mengobati rasa kangen sahabat semua nih sama Ayu dan juga Ikils yang sudah lama nih tidak tampil di TV. Oke sahabat semua, selamat menikmati sarapan pagi dan juga selamat beraktivitas kembali untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.
tuh. Biar enggak apa? Cobain dong. Biar enggak apa? Mantap. Jam berapa kalau tidur? Jam berapa? Jam 6. Matanya udah gimana matanya? Aduh, asik. Dulu nih bawahnya karamel enggak ada. Matanya gimana? Oh la la la. Ini makan. Selamat makan. Asik. Senang enggak? Senang banget. Enak enggak? Akhirnya ketemu makanan Indonesia. Kangen. Sampai pakai tangan mbaknya, bunda aja pakai sendok. Nanti ya. Mas Imam, selamat makan. Asik, ini si bocil nih. Jangan tidur abis ini ya. Oke? Kenyang. Kenyang tidur lagi. Sumpah ini enak banget guys, kita udah kangen makanan ini sambal. Terbaik, best of the best. Ini juga ada ayam. Ayamnya juga enak banget, empuk banget nih ayam, asik. Selamat makan guys, enak banget. Rendang tuh. Thank you. Pil? Mandiri. Kalau di sini harus apa? Mandiri. Mandiri. Iki juga mandiri kan? Enggak. Mandiri. Dari kemarin bunda liatin jalan. Jalannya kuat loh. Kuat jalannya. Ya. Yeah. Jangan ngajak. Nah, udah kenyang, jangan merem nih. Nah, matanya nih udah. Banget nih. Wah. Gak bisa nih kalau begini caranya nih. Kopi. Bocil. Wah, kita lagi ngeliat sunset, guys. Keren banget. Yuhuu. Wah. Ayo. Ayo. Ikis. Ambil lagi deh. Coba muka gue mana? Keren. Mana? Wow, dia turun. Subhanallah. Masya Allah, keren banget. Ya, lama-lama dia turun, lihat. Tuh dia turun. Ih, senja loh. Masya Allah. Wah, kita ngeliat sunset. Keren banget, guys. Wah. Wow.